Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Hitam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Ya, hari ini Billy Saputra dan Amanda Manopo kembali kegiatan masing-masing. Dan hari ini ada yang spesial. Ya, Amanda Manopo hari ini kembali ke lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta yang lagi-lagi menjadi rating yang luar biasa. Dan dalam Insta Story terbaru dari Billy Saputra, Billy Saputra menuju tempat proyek terbarunya dengan mengendarai motor. Terlihat Billy Saputra memakai motor yang dibelikan oleh Amanda Manopo sebagai kado ulang tahun tersebut. Dan sesampai di lokasi syuting, Billy Saputra langsung disambut oleh para kru. Ya, sepertinya lagi ada proyek dadakan atau sidak dadakan, kata Billy Saputra. Ya, di dalam ruangan tersebut sudah berkumpul para kru dan juga para manajer. Sepertinya Billy Saputra akan memberikan kejutan buat kita semua. Apakah itu proyek terbaru dari Billy Saputra atau program terbaru dari Billy? Yang jelas kita tunggu saja dan kita doakan saja supaya ada proyek yang luar biasa buat Billy Saputra. Dan buat Amanda Manopo, semangat terus ya buat syutingnya. Karena menurut manajer dari Amanda Manopo, Rico Ricardo, Amanda Manopo bakal kedatangan sang kakak di sinetron Ikatan Cinta. Ya, kita doakan saja yang terbaik buat sinetron dan proyek Billy dan Amanda. Semoga menjadi berkah dan semoga lancar terus untuk urusan pekerjaan dan selalu mengalir rezekinya buat mereka berdua. Oke deh, sahabat semua, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.